Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar yang saya sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan saat ini dan waktu ini jugalah kita semua masih ada kesempatan dan diberikan suatu kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada hari ini juga. Maka dengan ini saya menyatakan di dalam keluarga pelindung kehidupan adalah memberikan hikmah dalam kehidupan kita kembali pada kesempurnaan yang selama ini sudah rusak. Tapi ini semua bukanlah suatu arti yang dapat kita salahkan. Di dalam pelindung kehidupan ada suatu ketentuan. Nah, ketentuan ini kamu sudah mengerti semua dan sudah tahu semua. Namun semua ini saya akan memberikan sesuatu dalam tujuan yang di dalam arti pelindung kehidupan ini yang dapat kamu jalani. Kuncinya sedikit, yaitu pisahkanlah antara hati dan akal. Apabila kamu dapat memisahkan arti hati dan akal tadi, maka disitulah kamu dapat melaksanakan ketentuan yang Maha Kuasa di dalam pelindung kehidupan ini. Itulah yang sangat sulit yang harus kita lawan. Nah, maka dengan ini pada hari ini juga di dalam arti pelindung kehidupan sudah berjalan selama 18 tahun kurang 1 bulan. Amin. Nah, oleh karena ini dicepatkan, namun disitulah artinya 18 tahun kurang 1 bulan. Alhamdulillah, kita patutlah bersyukur dan mensyukuri selama 18 tahun kita dibawa arti kesempurnaan hidup kembali di dalam arti kita membawa ketentuan yang Maha Kuasa dalam pelindung kehidupan ini. Patutlah semua ini kita syukuri. Namun semua ini syukurilah apa yang telah kita dapatkan selama ini. Di dalam perjalanan 18 tahun kita bawa pelindung kehidupan, mungkin ada kekeliruan, mungkin ada kekurangan. Nah, disitulah yang harus kita benahi untuk ke depan. Maka kita harus lebih mensyukuri lagi dalam perjalanan kita ke depan di dalam membawa pelindung kehidupan ini. Siapa lagi yang akan menyelamatkan manusia? Karena manusia sekarang sudah benar-benar kalah oleh jin tadi, sehingga akal manusia sudah bersatu dengan hati. Nah, disinilah sesuatu yang harus kita benar-benar di dalam hati perjuangkan dalam pelindung kehidupan ini, walaupun ini hak yang diberikan. Namun ingatlah, di dalam kita, di dalam pelindung kehidupan ini, kita harus kembali kepada asal bahwa kita manusia adalah keluarga karena kita berasal dari satu bibit, yaitu Adam dan Hawa. Jadi namanya manusia bukanlah musuh bagi kita. Manusia adalah saudara kita semua, keluarga kita semua. Di mana letak musuh kita ada pada hati dalam kendali jin. Bagaimana cara kita mengalahkannya? Batasilah keinginan hati. Gampang kan? Nah, di sini. Namun di sini saya tidak akan panjang lebar dalam berkata. Karena apa yang harus saya katakan? Saya ingin kamu yang jadi pintar. Di pelindung kehidupan, saya tidak pernah mengatur dan mengendalikan kamu. Tapi saya ingin kamulah yang jadi pintar. Maka kamu harus sadar enggak? Dan tolonglah menyadari bahwa kamu itu adalah anak saya. Kalau kamu itu ingin menyanjung saya, artinya menghargai saya, berbuatlah dengan yang benar. Karena diri saya tergantung pada kamu semua. Kalau kamu rusak, saya juga rusak. Maka ingatlah juga di dalam keluarga, karena suatu artinya derajat orang tua tergantung pada anaknya.
Maka kalau kita sebagai anak, tolonglah, belajarlah menjadi seorang bapak. Siapa akan menggantikan bapak kalau bukan anak? Nah, di sini, siapa lagi yang akan membenahi manusia ini kalau bukan kamu semua, sebagaimana yang sudah lengkap dalam kesempurnaan kamu di dalam pelindung kehidupan ini. Kalau saya tidak ada lagi, siapa yang akan melanjutkan ini semua? Kalau kamu begini terus di dalam artinya tujuan penuh kehidupan, tak habis pikir. Kenapa harus bermusuhan? Kenapa saling arsiri dengki? Tolonglah di dalam itu, bersatulah dalam hidup ini. Kita manusia tak boleh terpisahkan, karena kita manusia saling membutuhkan. Kenapa kita harus berpisah? Walaupun hak masing-masing, walaupun agama kita masing-masing, tapi kehidupan tidak akan bisa kita pisahkan. Tetap kita saling membutuhkan. Janganlah kita saling jatuhkan. Janganlah saling jahatkan. Janganlah saling asut iri dengki. Janganlah berkelompok-kelompok dan berlahan-lahan. Bersatulah dengan kebersamaan. Saling bina, saling didik, saling memajukan, dan saling mengangkat. Jangan sekali-kali saling menjatuhkan. Memperjuangkan kebaikan bukanlah gampang. Itulah yang paling sulit dalam perjuangan hidup yang harus kita perjuangkan. Hidup cuma satu kali. Tidak dua kali kita hidup. Tapi panjang pendek usia manusia, diri kita tergantung pada diri kita sendiri. Kalau mati memang pasti. Nah, di sini. Nah, ingatkanlah oleh kamu semua di dalam keluarga besar pelindung kehidupan ini. Cobalah, tolonglah dapat menyadari. Pisahkanlah antara hati dan akal. Biarlah hati berkeinginan, tapi setirlah kendalikan dengan akal pikiran. Dunia terletak pada akal pikiran kamu. Rusak akal kamu, rusaklah dunia ini. Nah, di sinilah. Kita harus berpikir luas dalam hidup ini. Untuk apa suatu kita sebagai mempunyai suatu akal kalau itu tidak kita gunakan? Jangan seperti sekarang ini terjadi. Selagi masa berjuang, setan kamu kalahkan. Tapi setelah berhasil, setan jadi kawan. Jangan sia-sia dalam perbuatan. Masih panjang perjuangan kita. Manusia tidak pernah akan mati. Tidak akan pernah mati karena manusia berasal dari bibit. Yang meneruskan tidak akan pernah habis-habisnya. Inilah kehidupan kembali daripada bapak adalah anaknya. Maka disitulah saya ulangi lagi, kalau kita menjadi anak, belajarlah menjadi seorang bapak. Karena derajat bapak tergantung pada anaknya. Nah, di sini. Tapi disinilah dalam artinya kita harus benar-benar mensyukuri. Syukurilah selama apa perjalanan hidup. Apapun yang terjadi pada diri kita, syukurilah dulu. Supaya kita dapat luas cara kita berpikir. Jangan segala ada masalah dikit sudah tak terima. Ini kebanyakan mudah bosan. Ya, kebanyakan mudah bosan sekarang. Katanya badan sehat terus, bosan, cari penyakit. Maju, bosan, maju, cari gendala. Enggak ada masalah hidup, cari masalah. Nah, ku minta kamu semangat keluarga pelindung kehidupan. Jangan itu yang dilakukan. Kita terus belajar ke depan demi kemajuan hidup ini. Amin. Saya tetap mendukung kamu. Selagi saya masih hidup, tetap saya bersama kamu. Tetap saya tetap mendoakan kamu. Amin. Tidak mungkin saya akan mencelakai kamu. Nah, di sinilah. Nah, namun semua ini cukup sampai di sini. 18 tahun pelindung kehidupan yang sudah kita lalui, walaupun ini kurang sebulan. Mohon benar, perhatikanlah dan ingatkanlah. Apapun yang kesalahan yang telah lalu, harus kita benahi ke depan. Di mana kekurangan yang telah lalu, itu kita tutupi ke depan. Kalau selama ini masih belum akor, ke depan kita harus akor. Sering saya sampaikan semua pada kamu. Apabila kita ada hajatan, tolonglah. Doakan yang Tuhan hajat tadi.
walaupun tidak diundang, namanya kita keluarga. Di sinilah kelihatan persatuan kamu. Walaupun kita bukan disatukan, saya tidak pernah mengatur kamu dan mengendalikan kamu. Tapi ingatlah dan tolonglah hidup ini dapat menyadari. Mudah-mudahan kalau menyadari, kita akan bersatu. Tanpa bersatu tidak mungkin akan kuat. Bukan kuat memerangi musuh. Bukan. Tapi kuat di dalam ikatan, dalam kekeluargaan. Nah ini. Nah, disitulah saya tidak akan panjang lebar di dalam hati penyampaian saya. Nah disinilah selama ini kamu tahu, di tempat inilah sebagai penderitaan saya. Tanah yang curang begini. Disinilah jalan kehidupan saya selama ini. Tapi alhamdulillah, Yang Maha Kuasa memberikan berkah untuk kita semua. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk manusia semua. Nah, kenapa ditemukan di dalam hati jurang begini? Nah, disitulah kita ambil hikmahnya. Dengan hati jurang ini, apapun yang jatuh akan cepat turun dan mengalir. Nah, disitulah pelindung kehidupan. Ingatkanlah oleh kamu. Yang sudah mendapatkan hak ini, peliharalah, jagalah, yakini dan gunakan. Tak akan bisa lepas dalam gemeluk hidup tanpa kembali kepada pelindung kehidupan. Inilah satu-satunya menyelamatkan manusia dari kekalahan pada jin yang selama ini menutup akal pikiran kita. Maka sekarang lihatlah oleh kamu, agama jadi hancur, sifat manusia jadi hancur. Apa artinya ke depan nanti kehidupan kita? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana ke depan yang harus lebih baik dalam kelanjutan hidup manusia ini? Kalau enggak kita sama-sama berjuang, siapa lagi? Tapi ingatlah, jangan ada hasut iri dengki, jangan ada niat jahat. Ciptakanlah suatu ketulusan dan keikhlasan dalam kebaikan yang kita lakukan. Apabila kebaikan yang kamu lakukan, disitulah doa saya dan kekuatan pelindung kehidupan akan selalu menyertai kamu. Amin. Dengan tujuan-tujuan kamu yang harus kamu dapatkan. Nah inilah, tapi kalau kejahatan yang kamu lakukan, walaupun ini tidak luntur, tapi dia enggak ada fungsi. Nah disitu. Nah maka disitulah, nanti saya berikan suatu doa. Karena di situ tadi doa langsung saya, tapi ingatlah doa saya bukan doa agama seperti agama, tapi doa saya untuk kehidupan dalam hatinya, keselamatan di dalam menambah kekuatan daripada kamu sendiri. Amin. Amin. Tapi ingatlah, tidak ada tempat menghadap di sini. Kalau nak menghadap semua di sini, kamu tidak sayang sama saya. Nah di sinilah semua saya berikan. Di dalam hati kekuatan ini. Amin. Nah, jadi sekaligus saya berikan. Ada yang ngadap lagi maksudnya. Salah. Ada situ. Ya kalau kamu mau ngadap semua, ya gimana? Tak kasihan sama kamu. Saya sama saya kamu. Hah? Saya juga manusia ya kan? Nah baiklah, nanti saya akan memberikan suatu doa. Doa ini untuk kita semua. Mudah-mudahan di dalam kekuatan kamu, kalau kurang ada tambahan. Amin. Kalau itu dalam hati belum sempurna, dapat saya sempurnakan. Amin. Dan suatu tujuan tetap saya doakan. Amin. Supaya kamu tetap sehat, jaya, lancar dalam segala usaha. Amin. Menyebabkan suatu keberkahan yang kamu nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله من الذي دعنا الخطم طالي فقزبا إلا تدك الماء للكي بنته داك دخمية المقليب أقاليه بيستعنين تدار بفقار واتحد المخبل يكل هدى يسلام Alam kehidupan nakah deista bin makasifah. Amin. Yang memberikan segala kehidupan-kehidupan di dunia ini. Amin. Alhamdulillahi malkatiba yasada. Amin. Alam kehidupan selalu menyertahi dalam hikmah kehidupan. Amin. Apapun kehidupan tetap
disentuh oleh alam kehidupan ini. Amin. Maka til hamalakatil atrafuzumman tahbaya wala tada'ani manakal haqqiqal khajiban yamal faqaliman tahbaya til imaya suhu minakazalakatil amalka rabbul khatimanakazitil asiban wala kasahti imaya salid. Tanah dan air hati Fukoziban yang tidak bisa kita pisahkan dari segala arti kehidupan. Kul kalima dasta'an nantah bana sada walakan anibin makhali imah sahbaya sada walakan makhali imah khalquzuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tungkoti melakazan nantin pahayada nur khaju malqali imaya waliya padakatil atradul huya wala tempah daya stadina kal khaju malqah zat tuqatul khatiban zat mal atal khatiban amin ya Allah zat nuhu mayasta'an min nar amin ya Allah amin ahbayin nakab Raibain as-sadiq Talaista'an minakairuhu Wa ma'aman manatami ma'wabi al-kubilan Tidawahudil amhar Tidawahudil amhar Kalatan maya ma'ni nasim Bikalakatin Amin Ma'atul khatid as-sadiq Ya madal karum muntahbina wallaha wa khoy kim fakurul amin ya Allah ya karum ya Allah lakatanasil hafidaista amin ya Allah subhanallah limanatil atraful hadiyari amin subhanallah nakatinna kasibana amin ada pada pelindung kehidupan amin ya katanakar pada alalati banakasada amin ya Allah khatirin amin. Dengan ini kunyatakan dahadil mahadil asibana amin. Atas tiban nakusiba wahabazalikul suhanna bil amin. Amin. Menyatakan hakul kuzibana sada di alhamdul hakul kuziban. Amin ya Allah. Sada selamat jayatin maslikatan makita kuban. Amin ya Allah. Manusia pelindung kehidupan. Jaya mal atrapan naka sattidak masah kasuban masih nutik kasuban. Manusia pelindung kehidupan. Perjuangan dengan arti himmana hal khafidat. Amin. Yaulah malakuz zanatil atrakun tahbaya. Rabbalakat mengazalikul manusia pelindung kehidupan. Amin. Watahbana patakasar pasirikatina naulah pasirikul sehat sempurna. Amin. Amin. Nahatal pakati di diri dal amin. Amin. Sempurna kapal pakati pasirikul pelindung kehidupan di diri. Sempurna. Al-Qabwa yastadiha La malakatil anakal hadiyaban maqad Rabbal lakatinna kalhabya Alakun tahbaya Walatun tahbiya Walabil ma'ula kalhabya Walatum Amin ya Allah Walhamdulillah Herabil alamin Amin. Ya tada'alal khatida Rabbal lakan tahuda Walatum pahaziban Amin ya Allah Alam pada yada Alam pada fasilikul kehidupan nyata Mal makhali fasilikul barakah Wahdahu nazat Walatum tukhali manzat Ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah Kulli intaban Wala lalazina stahbin La ma'ala lalazina saluma La lalazina sahuda Wala kazajal kariban Ya madagat al-adrafinan tawi makalu Walukazali imayasa Takul ibanaka Ucapan manusia pelindung kehidupan
mi atutul hapanaka wa damal amal kaza rakal basadi nil anmatin pahari iman nyata. Amin. Ya man yaqa zal habin naqalika wa amin ya allah wa la tinquzu dal aqasi fana wa la kan haqa diman maka amin ya allah yang maha kuasa amin pencipta seluruh alam dan jagat raya serta amin ya allah kami akan mensyukuri segala apa yang kau berikan kepada kami. Amin ya Allah. Kami tidak akan ingin mengetahui kami. Amin. Tapi kami akan menjadikan suatu apa yang menjadi ketentuan kamu. Tetap kami pelihara dan kami jaga sepanjang hidup kami dan sepanjang penerus kami. Amin ya Allah. Manusia di dunia ini. Amin. Kul qoriba wa da'ala hadithun tumfa'un wa ista'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin kali halu ibn ashabi al-ubayyatin amin. Amin. Kiblati manakati manakati manakala hada ala tinamina mawabi alku biasa lakati manaku zibanatun hakalatun hakibukurin yang kalamala lahir malqarabi alhakibukuziba walamalamin katil ayukuzibil alim. Amin. Subhanaka di ala sami hazibal khubayastakir. Amin. Ya katamalaku muqalihi desta'aribun tukukosida. Ya kalada kalimakosul hudun tahminu sihul qariba. Amin. Walakan hatta yasa'umun tuntamiyum. Amin. Subhani ala tina habimakatinaka bayasalaka zuhubinu tumpari aima wa madalumiku sihibih dahisa lalu kaluhu tumpari ban ya ala tenada ala hasatul khati asiba wa bari amin ya tanala fi mawadi alimi mahuwa yasabi'ul kubiya wa tamarkaza lizatal hati lakul khatiban ya mahali alimi mawatabah mahuwa sabiha nakali wal qaribu kul khafihu wa sabi'ul ilaih kuribul qari'a amalafal mada wa tabana wa tabaya sabika nakal khawri muntum fiza. Subhanan nanti bakti wa kabi wujul fali al qalimun wala matahdi aliman takhusi ahaba wala kukhafi dustari munkudaka takalimu sifalakal alhamdulillahi rabbil alamin.